Inggris comeback dramatis, lolos ke perempat final. Spanyol ke perempat final usai gulung Georgia. Jude Bellingham sang penyelamat Inggris. Akhir kisah timnas Georgia di Euro 2024. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Pertandingan babak 16 besar antara Inggris versus Slovakia dihelat di Auzalke Arena. Slovakia berhasil memimpin lebih dulu berkat gol Ivan Skrans di pertengahan baru pertama. Jude Bellingham membuyarkan kemenangan Slovakia yang sudah di depan mata. Bellingham menciptakan gol balasan The Three Lions di akhir injury time sehingga laga dilanjutkan ke 2x15 menit. Kemenangan Inggris ditentukan Harry Kane. Penyerang sekaligus kapten Inggris ini mencetak gol di awal babak perpanjangan waktu. Berkat kemenangan ini, The Three Lions memastikan diri lolos ke perempat final Euro 2024. Spanyol versus Georgia berlangsung di Rahin Energy Stadion. Pasukan Luis de la Fuente tertinggal 0-1 lebih dulu di menit ke-18 lewat gol bunuh diri Robin Lenormand. Setelah menggembur habis-habisan, Spanyol akhirnya menyamakan skor menjadi 1-1 melalui Rodi di menit ke-39. Spanyol memimpin 2-1 di babak kedua atau tepatnya pada menit ke-51, Fabian Ruiz berhasil mencetak gol lewat sundulan. Spanyol memimpin 3-1 di menit ke-75, Nico Williams meresahkan tembakan terukurnya setelah menerima umpan panjang. Gol kembali didapat Spanyol pada menit ke-83, Dani Olmo membawa Spanyol memimpin 4-1 setelah mengecoh Mamar Dasvili. Dengan hasil ini, maka Spanyol melangkah ke babak perempat final dan akan bersua Jerman. Jude Bellingham terpilih menjadi Man of the Match babak 16 besar Euro 2024 antara timnas Inggris versus timnas Slovakia versi UEFA. Sang gelandang jadi aktor penting dalam penentuan hasil laga ini. Menurut panelis UEFA, Bellingham layak karena berkat golnya beberapa detik sebelum bubaran membuat timnas Inggris batal pulang duluan dan berhasil membalikkan kedudukan di masa injury time. Sepanjang laga, Bellingham mencatat 100% dari 4 tackle yang dilakukannya dan memenangkan 10 dari 16 kali duel perebutan bola. Dengan kata lain, Bellingham sudah bekerja keras mengawal lini tengah Inggris. Timnas Inggris meraih kemenangan penting di laga 16 besar Euro 2024. Harry Kane dan kawan-kawan menang dengan skor 2-1. Bagi Inggris, menjajakan kaki ke perempat final Euro secara beruntun adalah hal yang sulit dilakukan. Akan tetapi, belakangan hal itu mampu mereka realisasikan. Inggris lolos ke perempat final Euro 2020 dan 2024. Squawka mencatat, ini adalah kali pertama Inggris mampu lolos ke perempat final Euro secara beruntun. Ada andil besar Gareth Southgate dalam keberhasilan Inggris menorehkan catatan ini. Dia yang mengatur tim memenangkan pertandingan. Kemenangan dramatis Inggris atas Slovakia mempertahankan torehan Inggris dalam 11 laga Euro terakhir mereka. Squawka mencatat, selama periode tersebut skuad Tiga Singa tidak terkalahkan. Ini mengesampingkan kekalahan adu penalti melawan Italia di final Euro 2020. Perinciannya, dalam 11 laga itu Inggris menang 7 kali dan imbang 4 kali. Sebelum menang atas Slovakia, selama fase grup Euro 2024, Inggris juga tidak terkalahkan dengan catatan 1 kali menang dan 2 kali imbang. Mungkinkah rekor ini berlanjut? Meski meraih kemenangan atas Slovakia, ada celah yang ditunjukkan Inggris. Selama babak pertama mereka gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran ke gawang. Hal itu berbuah kepada gagalnya mereka mencetak gol. Dilansir Squawka, ini adalah kali pertama Inggris gagal menorehkan tembakan tepat sasaran ke gawang pada fase gugur turnamen internasional. Terakhir kali mereka mengalami ini pada 1986. Itu terjadi dalam laga perempat final Piala Dunia melawan Argentina. Inggris selanjutnya akan menghadapi Swiss pada perempat final. Swiss lolos lebih dulu setelah mengalahkan Italia. Mereka menang 2-0. Gol penyeimbang Jude Bellingham adalah gol terbaru Inggris dalam waktu normal di Piala Eropa dan dicetak dengan tembakan tepat sasaran pertama timnya dalam pertandingan tersebut. Bagi Bellingham, yang berulang tahun ke-21 pada 29 Juni, gol yang dicetaknya tentu menjadi kado ulang tahun yang manis. Tidak hanya itu, Bellingham juga menjadi pemain Inggris termuda yang mencetak gol di fase gugur Euro. Bellingham kini telah mencetak gol di turnamen besar sebanyak Paul Scholes, David Beckham, dan Frank Lampard ketiganya. Inggris berhasil mengalahkan Slovakia pada babak 16 besar Euro 2024 dan momen itu berawal dari gol Jude Bellingham memanfaatkan lemparan super Kyle Walker. Kyle Walker lantas melakukan lemparan ke dalam jarak jauh. Lemparan jauh ini langsung menuju dekat gawang yang disambut Mark Cahill dengan sundulan. Bola sundulan ini tepat mengarah ke Bellingham berdiri yang melakukan salto sambil menendang bola dan gol. Inggris selamat dari maut dan Kyle Walker yang memutuskan melakukan lemparan super jarak jauh layak disebut jadi salah satu pemain yang berjasa di laga tersebut.
Kisah epik Inggris membalikkan keadaan saat melawan Slovakia bukan hanya memuat tentang gol akrobatik Bellingham. Dalam cerita tersebut, ada kerelaan berkorban dari penyerang sayap tim Tiga Singa, yaitu Bukayo Saka. Pada satu momen babak kedua, tak lama setelah Gareth Southgate memasukkan Cole Palmer, Inggris melakukan penyesuaian taktik. Bukayo Saka yang mengawali laga sebagai penyerang sayap kanan dalam skema 4-2-3-1 Inggris harus berpindah posisi menjadi bek kiri. Pada awal karirnya, Saka yang kini mentas bersama Arsenal memang sempat melakoni peran sebagai bek kiri. Gelandang timnas Spanyol Rodri terpilih menjadi man of the match di pertandingan Euro 2024 melawan timnas Georgia. Sebab ia punya peran krusial di dalam permainan Spanyol. Rodri jadi pemain yang mendistribusikan bola di lini tengah dan juga penyeimbang permainan Spanyol. Selain itu, ia jadi sosok pemain yang mengawali pesta gol La Fria Roja. Rodri juga melepaskan total 117 operan di sepanjang laga. Jumlah itu yang terbanyak dibanding pemain lain dan akurasinya mencapai 93,2%. 3 tackle sukses ia ukir di pertandingan Spanyol versus Georgia ini. Selain itu, Rodri juga mencatatkan 1 sapuan. Spanyol kembali menampilkan permainan penuh keterampilan. Dikutip dari laman resmi UEFA, Spanyol tampil begitu mendominasi dengan memegang penguasaan bola sebesar 78%. Dari segi peluang, Spanyol melepaskan 33 tembakan dengan 13 mengarah ke gawang. Adapun Georgia memproduksi 4 tembakan yang seluruhnya gagal tepat sasaran. Dengan 35 tembakan ke gawang, 13 diantaranya tepat sasaran. La Roja memberikan pengingat nyata bagaimana pelatih Luis de la Fuente telah mengembangkan tim Spanyol saat ini menjadi tim yang tidak lagi mencari penguasaan bola tapi mencari gol, karena mereka kini adalah mesin gol. Satu assist dari Lamine Yamal membuka jalan Spanyol meraih kemenangan 4-1 dan membuat pemain Barcelona ini menjadi pemain remaja pertama yang memberikan assist untuk beberapa gol di Euro sejak tahun 2004 ketika Ronaldo meraihnya untuk Portugal seperti yang dicatat oleh Optajo. Sementara menurut Optajian, Yamal juga menjadi satu-satunya pemain selain sang legenda Zinedine Zidane yang mampu menciptakan lebih dari 5 peluang dan melepaskan lebih dari 5 tembakan dalam satu pertandingan Euro. Melawan Georgia, pemain muda asal Catalan ini melepaskan 7 tembakan dan menciptakan 6 peluang. Nico Williams yang tampil apik sepanjang Euro 2024 sukses membuka rekening golnya saat melawan Georgia pada turnamen yang berlangsung di Jerman ini. Momen menarik terekam kamera sesaat setelah Nico Williams 21 tahun bikin gol. Ia merayakan dengan talenta muda andalan Spanyol yang lain, Lamine Yamal 16 tahun. Nico Williams dan Lamine Yamal menunjukkan kekompakan dengan berjoget bersama untuk merayakan gol. Spirit muda Nico Williams dan Lamine Yamal adalah alasan utama kenapa permainan Spanyol begitu menyala di Euro 2024. Berakhir sudah perjalanan timnas Georgia di Euro 2024. Impian Bak Dungeng Cinderella untuk melaju lebih jauh di kompetisi 4 tahunan itu berakhir setelah disingkirkan juara Eropa 3 kali Spanyol di babak 16 besar Euro 2024. Kehadiran Georgia di Euro 2024 memang menjadi kejutan tersendiri. Mereka tampil sebagai satu-satunya debutan di ajang Euro setelah lolos lewat jalur National League. Georgia tercatat menjadi timnas berperingkat terendah 75 di antara 24 tim peserta Euro 2024. Meski demikian, tim berjuluk The Crusaders itu sukses mengejutkan pencinta sepak bola dengan lolos ke babak 16 besar. Melalui laman resmi mereka, Juventus mengumumkan bahwa Douglas Luiz resmi menjadi pemain baru mereka. Secara terpisah, pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan detail transfer Luiz ke Juventus. Sinyonya tua dikabarkan harus membayar sekitar 50 juta euro ke Aston Villa untuk transfer sang gelandang. Namun Juventus juga melepas 2 pemain mereka ke Aston Villa. Mereka melepas Samuel Iling Jr. dan Enzo Barinzaghi the Villans, di mana transfer kedua pemain ini dilaporkan mencapai angka 22 juta euro. Klub Premier League Chelsea bakal merampungkan transfer baru dalam waktu dekat ini. The Blues sukses mengamankan jasa Kieran Dewsbury-Hall dari Leicester City. Menurut laporan Fabrizio Romano, mereka dikabarkan berhasil meyakinkan The Foxes untuk menjual sang gelandang. Mereka akan membayar sekitar 30 juta pound sterling untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Chelsea juga dikonfirmasi telah mengikat sang gelandang dengan kontrak berdurasi 6 tahun, sehingga ia akan membela The Blues hingga tahun 2030 mendatang. Luciano Spalletti gagal membawa Italia mempertahankan gelar juara Euro. Mematok target tinggi, Gli Azzurri malah tersingkir di babak 16 besar. Walau Italia tampil mengecewakan di Piala Eropa kali ini, tetapi posisi Spalletti di kursi pelatih Italia dipastikan aman. Federasi Sepak Bola Italia FIGC memastikan jika Spalletti tetap bakal menangani timnas, mereka masih memberikan kesempatan Spalletti untuk meningkatkan performa Gli Azzurri untuk meraih prestasi lagi. FIGC menargetkan sang pelatih bisa membawa Italia lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Maklum, mereka harus absen di edisi sebelumnya lantaran gagal di babak kualifikasi.
Rumor kepindahan Mason Greenwood ke Marseille nampaknya bakal gagal terjadi. Klub Ligue 1 itu mendapatkan protes besar-besaran agar tidak mendatangkan Greenwood di musim panas ini. Marseille kesulitan untuk mengamankan jasa Greenwood karena mereka dapat banyak protes dari fansnya. Para fans itu tidak sudi melihat Greenwood mengenakan seragam mereka, mengingat Greenwood pernah terlibat kasus kekerasan kepada wanita. Itulah mengapa banyak kelompok supporter Marseille memberikan kecaman kepada pihak klub untuk tidak melanjutkan proses transfer Greenwood ini. Kurang dari setahun setelah bergabung dengan klub Turki Beşiktaş dengan status bebas transfer, Alex Oxlade-Chamberlain masuk dalam salah satu dari 10 pemain yang dilaporkan akan dijual, menyusul penunjukan manajer baru Giovanni Van Bronckhorst. Selama di Super League Turki, ia tampil 30 kali di musim pertamanya di Istanbul, menjadi starter dalam 16 pertandingan dan mencetak 4 gol. Namun, masalah cedera menghambat kemajuannya. Oxlade-Chamberlain absen selama 3 bulan karena otot paha robek dan absen dalam 18 pertandingan. Menurut laporan wartawan Sky Sport Florin Plettenberg, Barcelona ingin meminjam Jadon Paleologi selama semusim dengan klausul beli pada musim panas tahun 2025 yang akan dipengaruhi jumlah menit bermainnya musim depan. Biaya transfer yang harus Blaugrana gelontorkan musim depan untuk winger 22 tahun itu berada di kisaran 20-23 juta euro. Winger 22 tahun asal Inggris itu bersinar di Championship 2023-2024 untuk Hull City. Jadon Paleologi tampil 33 kali untuk The Tigers lintas kompetisi sembari berkontribusi 12 gol dan 6 assist. Marcos Alonso tidak akan lanjut di Barcelona pada musim depan. Barca telah mengumumkan melepas Alonso setelah kontraknya habis pada hari ini. Bek Spanyol berusia 33 tahun itu bergabung dengan Barca pada musim panas tahun 2022. Selama 2 musim, Alonso memang hanya menjadi pemain pelapis di lini pertahanan. Sebanyak 45 penampilan dilakoni mantan pemain Chelsea itu dengan sumbangan 3 gol. Namun, peran Marcos Alonso semakin menyusut di musim keduanya. Selain dibekap cedera punggung, Alonso hanya bermain 8 kali saja selama total 392 menit. Erik ten Hag telah menjabat sebagai manajer Manchester United sejak musim panas tahun 2022. Kontraknya tersisa sampai musim panas tahun 2025 alias semusim lagi. Dilansir dari Sky Sport, kini Manchester United punya opsi untuk memperpanjang kontrak Erik ten Hag. Pria asal Belanda itu pun menyambutnya dengan positif. Pekan depan, diskusi itu akan berlangsung. Para petinggi klub menilai ten Hag layak diberi kesempatan untuk mendapatkan dukungan demi memulai era baru setan merah. Lain sisi, Erik ten Hag pun sudah menjabarkan gagasan dan strateginya untuk musim depan. Barcelona telah mengumumkan bahwa Joao Cancelo serta penyerang Joao Felix tidak akan melanjutkan di klub. Bagi Felix dan Cancelo, bernegosiasi dengan tim mereka, Atletico Madrid dan Manchester City merupakan tantangan yang signifikan mengingat tuntutan keuangan mereka yang sangat besar. Terlepas dari kenyataan bahwa Hansi Flick ingin Felix melanjutkan, Atletico Madrid dilaporkan mencari angka setidaknya 60 juta euro. Begitu pula dengan Cancelo, Manchester City menuntut 30 juta euro. Mengingat keterbatasan finansial, Barca kesulitan membayar jumlah tersebut, sehingga berujung pada hengkangnya duo Portugal tersebut. Kapten Timnas Filipina Neil Etheridge resmi bergabung dengan klub asal Thailand Buriram FC. Klub pesaing dari tim pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam, Port FC ini berhasil membawa Neil Etheridge dari Birmingham. Neil Etheridge resmi hijrah ke klub rival Port FC ini saat Buriram FC mengumumkan melalui laman resmi mereka. Kiper berusia 34 tahun ini memiliki CV mentereng baik bersama tim-tim Liga Inggris maupun bersama Timnas Filipina. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai durasi kontrak maupun kepastian raksasa Thailand ini untuk debut bersama Buriram FC. Dilaporkan Suha, Park Hang-seo serius mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai pelatih kepala tim nasional India. Batas waktu lamaran adalah 3 Juli. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin kembali melatih setelah istirahat dan kawasan Asia Selatan nampaknya menjadi tujuan potensial baginya. Namun, kendala utama yang dihadapi Park adalah masalah keuangan. IIFF telah memantapkan persyaratan bahwa gaji harus sesuai dengan kemampuan keuangan yang menjadi kendala yang signifikan. Mengingat Park Hang-seo dulu menerima gaji sebesar 50.000 US dollar per bulan atau setara 817 juta rupiah. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe.